Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, hari ini aku mau nge-review wearpack baru aku, yaitu wearpack AHRS. Jadi ini pertama kalinya aku pakai wearpack yang bagus banget gitu ya. Wearpack yang sejarahnya tuh dulunya kan pertama di Indonesia mungkin AHRS itu. Dan OnePrick juga banyak yang pakai wearpack ini. Kelihatannya sih nyaman, soalnya ini wearpack mahal banget kalau menurut aku. Tapi alhamdulillah aku disupport sama AHRS dan YM Racing. Jadi aku punya wearpack baru. Aku mau nge-review guys wearpacknya kayak gimana. Terus nanti aku cobain pakai kayak gimana. Dan kita lihat detail-detailnya kayak gimana. Oke? Jadi nanti aku juga kasih tahu harganya seperti apa dan harganya berapa juga. Sebelum ke wearpack aku ini, di sini aku udah punya ikan laut. Aduh lucunya, jadi ada sinemon, nyumput di anemon guys. Tuh, ini ada nggak tahu namanya ikan apa, ini lucu warnanya. Terus ada keong turbo, nggak tahu hidup atau enggak ya itu. Keong turbo fungsinya buat ngebersihin lumut. Terus ada si Dori. Hai Dori. Hai. Terus di sini ada enggak tahu namanya apa ini. Ini sebenarnya bisa mekar, guys. Situ juga terumbu karang gitu. Baru segini sih. Dan bagi kalian yang mau buat akuarium kayak gini, kuncinya cuma satu yaitu sabar. Ini aku kayak gini bisa sampai sekitar 2 mingguan. Dia harus pelan-pelan dulu dan filternya juga ini baru, guys, tuh. Keren kan? Kebetulan di sini udah ada motor balap aku yang udah ready dipakai balap nanti Jumat Sabtu di Brigif. Nanti aku bakal buat video lagi nge-repair motor ini, nge-repairnya ya, nge-repair dikit-dikit lah karena repair mesinnya ini udah beres. Nanti sekalian coba-cobain, hidup-hidupin rasa-rasanya kayak gimana. Suaranya kayak gimana, ini yang 150 ready, 130 juga ready, 115 nya ada di rumah mama aku guys. Ini ada ayunan buat nyantai. Oke, kita ke wearpack nya nih. Nah ini dia guys wearpack aku. Jadi kenapa nggak pink, jadi ini karena aku disupport sama YM Racing. Jadi warnanya ini warna YM Racing ya guys. Jadi kalau kalian beli wearpack di IRC itu dapat tempat wearpack seperti ini, depannya bening banget. Terus di sini ada tulisan AHRS Racing produk. Dan kalau kita buka sleting, kita dapat inner seat yang bermerek AHRS. Kita buka dulu ya. Hop. Ini, nah ini AHRS dapat inner AHRS. Jadi inner yang nyatu gitu guys, dari atas ke bawah itu nyatu ini. Nanti kita coba pakai atau coba dulu ya. Kita coba dulu, kita pakai. Oke guys, jadi ini contohnya seperti ini. Ini agak kecil dikit sih guys, cuman enak sih, cocok. Tuh. Lumayan lah buat latihan, ini buat balap juga bisa sih dikasih ya seperti ini kan, karena ini gratisan dia, lumayan lah tuh guys. Anjay, keren kan, enak kan, lagi bahannya ini adem, bau wangi-wangi baru. Oke, terus kita lanjut ke wearpack. Oke, ini wearpacknya dan kita harus buka dulu seperti ini. Kita buka dulu ke bagian semuanya lah biar kelihatan wearpacknya aja. Oh ya guys, jadi ini wearpack model terbarunya AHRS.
apa sih yang membedakan barunya? Nah, ini di sininya nih. Jadi di sini tuh enggak ada. Biasanya tuh ada kayak protector lagi. Cuman ini enggak ada. Diganti sama yang seperti ini. Lalu ini kulitnya kulit asli ya, guys. Ini juga lentur nih si bagian ininya. Kain-kainnya. Lalu ke bagian sikunya ini pakai ada logo ARS. Ini juga yang RS. Enak sih guys, overall ini. Nanti kita coba pakai ya guys. Jadi kenapa nggak ada nama atau logo sponsor aku? Jadi ini punyanya YM Racing semuanya. Sponsornya YM Racing, ada YM Racing, ada Moto, KSD Garage, apa Fitrah Jaya, terus Kurawat 88 Speed Shop, Moto, Genesis, MDR nih guys, MDR. Dan di sini YM Racing, di sini YM Racing. Nama akunya ada di sini, kita balikin. Nah, ini namanya M rangkanya cuman gini doang, 308, dan M rangkanya ada di sini. Terus di belakangnya sama si Kurawa dan yang lain-lain sih. Itu kan kalian. Aku mau coba pakai dulu ya. Dan ini kan barunya, yang baru airpacknya, jadi bisa dibuka gini nih. Misalnya yang baru, yang apa sih yang kemarin, yang dulu-dulu tuh gak ada sletingnya, kalau yang sekarang ada. Buat nyimpen minum. Mungkin nggak tahu ketang. Karena aku mau coba dulu pakai. Guys, jadi ini udah kita pasang, udah kita pakai, dan rasa-rasanya ini apa ya? Nggak kayak pakai wearpack gitu. Biasanya pakai wearpack tuh agak sedikit berat dan kayak seret gitu. Tapi ini enak banget, nggak ada sedikit pun capeknya. Dan ngepas banget, terus ukurannya juga ngepas. Enak dipakai. Pajos lah pokoknya tuh. Pada ngepas. Ya baby ya. Mantap lah, nanti kita coba pakai latihan hari apa nih? Antara Rabu kalau enggak Kamis kita nyeting motor si Pinky-Pinkinya. Jadi ini harganya aku yang pakai harga paling mahal yaitu 8.500. Tapi kalian dapat wearpack seperti ini lah, the best lah. Belakangnya juga pas pisan. Oke. Paling untuk video kali ini segini aja dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.